selalunya beribadat dengan tasbih, dengan memuji Allah, dengan semaya, taat dan sebagainya. Dan tidak pula mereka merasa penat dan letih. Ini jelas-jelas. Tak ada siapa nafi katanya. Malaikat yang berada di sisi Allah Ta'ala ni adalah yang sangat banyak kejadian. Maknanya Allah buat bilangan malaikat ni lebih banyak daripada segala makhluk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. Ayat 19 sampai 23 surah Al-Anbiya. Dan ingatlah, segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik kepunyaan Allah jua. Ini adalah yin-yan bahawa Allah lah yang memilik segala-galanya. Dan malaikat-malaikat yang ada di sisinya tidak membesarkan diri. Maknanya tidak takabur. Dan tidak enggan daripada beribadat kepadanya. Masya Allah. Ini malaikat selalunya beribadat dengan tasbih, dengan memuji Allah, dengan semaya, taat dan sebagainya. Dan tidak pula mereka merasa penat dan letih. Ini jelas-jelas. Tak ada siapa nafi katanya. Malaikat yang berada di sisi Allah Ta'ala ni adalah yang sangat banyak kejadian. Maknanya Allah buat bilangan malaikat ni lebih banyak daripada segala makhluk. Wallahu'ala banyak mana. Kalau kita nak kata manusia banyak, banyak malaikat lagi. Jin banyak, banyak malaikat lagi. Lepas tu kerja dia taat saja. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat-malaikat tak biasa diraka kepada Allah dan sentiasa kerja apa sahaja yang disuruh. Mereka beribadat malam dan siang dengan tidak berhenti-henti. Ini sebagai nen sekali lagi ayat 19 dan 20 ni mari royak. Katanya yusabbihuna al-laila wan-nahar, dan sebahagian daripada makhluk yang Allah Taala buat ni iaitu orang mukmin sahaja yang beribadat kepada Allah lain daripada malaikat lah. Orang mukmin saja, orang kafir cerak dah. Kita tahu katanya dia nak ibadat lagi mana, bukan dia berasa katanya Allah Taala bukan Tuhan dia. Tapi apabila orang kafir dia mati, bakit sikit lagi di akhirat, barulah dia mengaku bahawa Allah Tuhan dia. Sebab tu perkataan orang-orang kafir yang Tuhan sebut di dalam Quran, bila puak-puak dia sampai di akhirat, dia panggil kepada Allah, Rabbana. Rabbana belakang. Tak ada panggil orang lain. Rabbana, Rabbana. Wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami. Di atas dunia dia tak mengaku, tapi di akhirat sekali lagi tak ada tepat dah dia nak pergi tupai. Tahu katanya benda dia duk sembah, duk ibadat, benda-benda pasal karuk-karuk tu adalah complong belaka. Sebab itulah kita orang Islam ni nak buat macam mana nak jadi benda pasal ni jelas, sejelas-jelasnya kepada kacamata manusia bahawa kita beribadat pasal ini, kita berakidah pasal ini, lepas tu kita royak pula kepada manusia. Ramai-ramai katanya, macam inilah
yang orang Islam, yang orang mukmin beriman. Sebab tu kita maimi okat dah, bukan maimi okat dah. Kita tidak diberi peluang untuk paksa mana-mana manusia percaya supaya kita percaya. Sebab agama ni ya ya masing-masing. Kita tu semua tahu belakang. Agama masing-masing. Lepas tu nak buat macam mana nak jadi dia kau cai kita dan kita pun usaha lemah-lembut dengan orang yang kita nak seru. Sama ada orang Islam ataupun orang kafir. Tak boleh duk backing dengan orang kafir. Saya misal mudah-mudah gambar mudah-mudah ni supaya Islam kita seru orang ni supaya kosna. Kosna bare. Bila ada kosna, tak boleh paksa orang okay, suruh beli barang kita. Tapi kita kosna, kosna hak molek. Lepas tu, we pandai teknik neka nomna orang tu. Orang berasa nak beli. Sebab tu, berisak ke gapa-gapa, dia upah orang hak kosna tu. Dia tum, ngupraman banyak. Padahal kosna tak sampai seminit ni. Setengah minit eh kadang-kadang. Tapi terikat. Orang buat tengok, pak buat nak beli barang tu. Nak beli campu ke, nak beli kakak rumah ke, ke gotu ke gani. Tapi masa dia pergi buat kosna tu, kadang-kadang cairlah lah banyak-banyak hari. Nak boleh tak tahu. Sapa sikit yang. Kan 15 week, 20 week. Ini begitulah juga. Dasar kita, dasar Islam. Nak buat macam mana nak jadi kita kecek, royak kepada orang duit kampu pin nom nuan lemah lembut nunjuk katanya kita seru orang ke arah Islam dengan cara yang bijak pandai. Ninglah Tuhan raya suruh kita berhikmah di dalam hal seru manusia. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah yang ada di akhir-akhir suratul Nahli suruh kita pandai, witiak pandai dalam hak dakwah. Allah ni duduk di teknik masing-masing. Nah, tapi tak ada kekasar. Kita ambil dasar hak Nabi lah. Nabi tak ada main kasar dengan orang. Dia dakwah dengan apa? Dengan lemah lembut, dengan penerengnya dia royak so. Orang nak ikut tak seikut, nak terima tak seterima, hak tu serah pada Allah. Ini dasar kita orang Islam pun lagu tu lah. Mari ayat yang ke-21 mula masuk hal orang kafir yang semua tak tahu atas semua gapo atas dunia banyak. Amit takhadhu alihatan minal ard hum yunshirun. Adakah benar-benar dari bumi yang mereka jadikan Tuhan itu dapat menghidupkan semula sesuatu yang mati? Ini Tuhan tanya pun. Kita orang Islam, alhamdulillah, kita reti ayat ni. Tapi orang kafir, wallahualam, kita tak tahu, tak gambar katanya akidah orang kafir itu pasal mana. Hakikat yang ada di dalam hati-hati puak-puak dia, Tuhan tanya katanya, benar hak munduk semua tu boleh perhidup yang mati kah? Benar tu nak bawa diri dia pun tak boleh. Tapi kita tak boleh kecek lagu ni. Depan-depan orang kafir nampak supaya kita domin dutuk yet yam dia. Tapi hakikatnya sebenar dah kerok air royak. Apa kita nak royak lagi mana? Tuhan sendiri royak. Apa kita nak pergi hurai pasang lap-lap tak siwi tahu. Berduduk depan kafir tak boleh kecek ayat ni. Depan lagu tu tak boleh. Kita kena kecek terus-terus. Tapi witi kita nak kecek tu lagu mana nak jadi orang tu pahal reti. Jangan kita gambar orang sia di tempat kita semua tokong saja. Tapi kita kena gambar seluruh dunia. Sebab Quran ni tu tak ada uwi kepada orang Arab saja, orang tertentu saja mana-mana negeri. Tapi seluruh dunia tu tanya pen kamtam dia kan pen reung cicing dia kan. Alhamdulillah kita orang Islam yakin katanya Allah lah yuhyi wa yumit. Allah lah yang menghidup dan memati. Allah kuasa segala sifat kemuliaan semua duduk di Allah Taala belakang. Alhamdulillah dalam pimpinan Ar-Rahman dia ada terjemuh di bawah.
yakni berhala-berhala yang berasal dari batu atau logam. Logam-logam ni maknanya lohat. Nah, besi ke temaga ke, dia panggil logam lah tu. Yang dibuat dan disemuh oleh golongan yang kafir itu, dapatkah menghidupkan makhluk-makhluk yang telah mati? Nah, ini soalan. Sudah tentu tidak dapat. Jawab pada itu lalu dah. Maka bagaimana mereka tergamuk menyembahnya? Dan sebab itulah orang-orang kafir bila dia pergi baca, Pak, Allah alam, Tuhan nak wih hidayah kedok kepada dia. Allah alam. Ni semua tu dia duduk di hidayah melalui sebab-sebab, melalui botengok, perhati, baca, Pak, mari mikir, sungguh kali. Sebab tu kita ada tengok dalam klip ya. Setengah-setengah klip orang di atas, setengah-setengah negeri lah, kok Nepal, kok India. Orang berapa hak duk semua tokong mari lama-lama dah. Masya-Allah, boy dia masuk Islam ni, tokong dia dia ambil dia katlok dong. Tahuk dalam air lalu dah. Mung tak pakai ni, aku duk semua mung lama dah. Tak ada pedah mung. Pakal kita gambar mudah-mudah siapa tu duk gi keratun huacai dia, siapa ke dia masuk Islam ya jong tahuk. Tokong-tokong hak duk semua yak di zaman tok nenek lagi. Ya jong tahuk. Dia jauh tangkai ambil kapok lalu bok-bok-bok. Kita tengok dalam klip. Maknanya siapa hati pok-pok dia tangkai tokong yang ada semua. Apa tak lagi? Negeri boleh katakan kebanyakan yang duduk dalam Asia. Dan sebahagiannya iaitu di Afrika. Semua tokong. Kalau nak bilang dengan negeri dengan tangan ni Allah banyak. Jepun, apa lagi? Cina, Kauli, Indonesia, ada semua tak kong lah tu. Walaupun Indonesia negara yang negara Islam yang terbesar di dunia, tapi kita tak nafi bahawa tokong-tokong penuh di Indonesia. Sien sama telah negeri tokong. Lepas tu, hok duk keliling dengan negeri Sien, semua Paman, Lao, Kamboja, Vietnam, tokong belakang, negeri tokong. Ikutlah pergi ke mana-mana, tokong, tokong, tokong. India, Nepal, hutan, negeri tokong belakang. Lepas tu bosannya, hak Nabi royak. Katanya, tidak tidak akan berlaku hari kiamat sehingga umat aku ni kelik semua tokong semula. Ini bosan. Tidak berlaku kiamat sehingga umat aku akan kelik semua tokong semula. Ugamu Islam ni akan jadi ugamu pelik. Inilah Nabi kata, bada'al Islamu ghariban wasaya'udu ghariban. Mula Islam tu dengan keadaan pelik. Orang berasa pelik waktu Nabi, waktu zaman Nabi lah. Pelik, ugamu Islam ke? Ugamu Islam ke? Wei pelik mung, rano mung Islam. Nabi kata, wasaya'udu ghariban, dan akan klik semula, kembali semula agama Islam dalam keadaan pelik. Orang di akhir-akhir zaman sikit lagi, siapa beragama Islam kelai pen kon pelik. Nah. Jadi orang pelik, wei mung Islam lagi ke? Orang tak bergera dengan Islam. Sikit lagi orang pakat-pakat kecek. Pahlawan ni kita tengok jalan dah. Sungguh katanya rung-rung dengan kemajuan teknologi. Dengan ilmu orang bijak, orang pandai mengaji tinggi. Gitu, kan. Tapi kita jangan lupa. Hak tu tu, orang-orang hak pasang geligo-geligo. Yang Allah Ta'ala pilih-pilih-pilih. Jadi orang cerdik, orang pandai. Tapi kita kena tengok rakyat. Kita kena tengok orang awam, orang umum semua. Gapa yang dia buat hari-hari. Ini dah. Pahorian ni. Jangan kita duk tengok di sejik. Ramanya. Sejik ramanya. Orang duk ngajar kat Facebook. Kok apa. Dalam YouTube. Dalam apa. Jangan tengok satu saja. Kena tengok dengan secara purata. Umum tengok. Teruk. Syirik belana. Jahil. Boleh katakan. Tak reti hak agama. Mengaku saja. Aku Islam. Aku. Semaya juga sikit-sikit. Tapi. Tahu tak gotu kan ni. Tak. Ini bosan. Bosannya takut-takut.
duk berasa katanya dia berpegang dengan agama, tapi hakikatnya sebenarnya boleh jadi, wallah alam, saya tak ada cocong atas siapa-siapa, tapi boleh jadi setengah-setengah orang Islam jatuh murtad dengan tuan itu tak tahu, katanya lama dah dia duk buat pasal ini, jatuh agama, buat kerja tak erti, buat kerja tak ngaji, dia duk pegang, dia duk percaya benda tu sehingga dia tu jatuh agama mari lama dah. Tapi tuan tu duk semaya lagi, duk mengaku katanya Islam. Ham gitulah. Ning tu hero ayat di dalam Quran, ha ha orang kafir. Mari pula. Ayat yang ke-22. Law kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata. Ani tuhan katanya kalu. Kalu ada tuhan dua. Tuhan langit pun ada, tuhan bumi pun ada. Bagaimana? Kalau ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan yang lain dari Allah. Ini. Dalam kitab-kitab akidah boleh kata kesemua ada berlaku ayat ni. Untuk nak jadi kejap. Tuhan pun royak kalu. Benar kalu-kalu ni benar kadang-kadang penpai medan. Kalu pun ada juga. Boleh jadi betul. Tapi umumnya ayat yang ada di dalam Quran lau. Lau tu maknanya kita orang Melayu katanya kalau, kalu. Kalau ada lagi Tuhan selain daripada Allah di langit dan di bumi, rata-rata tempat penuh. Natokku ngagapo gotu goni gotu Tuhan kaya. La fasadata nascaya rusaklah pentadbir kedua-duanya. Maknanya kan bari hancatkan bombing langit, bintang, matahari, bulan, semua tiap-tiap perkara hancur habis. Dah Tuhan tu nak lagu tu, Tuhan ni nak lagu ni. Ha ni dah guru-guru duk ayat kepada anak murid. Kalau sekiranya sutih kereta ada dua steering. Ha. Dua steering. Dua orang bawa. Dia tak supang kapal terbang, jangan kita kira dengan kapal terbang lah, kira kereta. Kamu nak lekok kat tu, aku nak lekok kat ni. Tak tahu kereta nak tayar glewing kat mana. Bodoh. Nak pergi masing-masing. Alhamdulillah. Sebab itulah. Kita orang Islam berakidah. Allahu Ahad. So. Allahu Samad. Yakin halulah. Katanya. Ini adalah ayat ketuhanan. Dia panggil. Yang Allah nak jadi kejak kita. Maka bertauhidlah kamu kepada Allah. Dengan menegaskan. Maha suci Allah. Tuhan yang mempunyai arasy. Dari apa yang mereka sifatkan. Nah, ayat katanya Allah mempunyai arasy yang menjadi makhluk yang terbesar. Hak itulah yang kita pegang. Lepas tu orang-orang kafir duk sifat katanya Allah pasal itu, Allah pasal ini. Ayat ni panjang lah. Kalau dah kita kecek dia panjang. Nah, ayat katanya orang-orang kafir belum pada Nabi Muhammad SAW. Dia kenal Allah. Dia reti. Bahkan orang kafir di zaman jahiliyah pun dia reti. Hak Allah Ta'ala. Cuma dia tak mengaku katanya Allah Tuhan dia hak dia sembah. Tapi siapa wak langit wak bumi? Allah. Siapa wak gatu wak gani? Allah. Ha ni dia panggil tauhid rububiyah. Tapi hak pasal ibadat, zikir, sembahyang, sujud gani dia panggil tauhid uluhiyah. Tauhid ketuhanan, keibadatan dia panggil. Hak ni dah orang kafir tak sini. Sebut la ilaha illallah walaupun la ilaha illallah ni sebut mudah. Jadi panjiran eh. Ni nak ayat katanya perkata eh tak ada kena kocok bibi mulut ni. Katuk pegang mulut, pegang mulut. La ilaha illallah. Boleh sebut ni. Dia tak serupa dengan Muhammadur Rasulullah sebab min tu kita kena katuk mulut Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah ni tengah. Orang kafir tak jang sebut. La ilaha illallah. Sebab apa tu? Dia tahu katanya sebut hak ni pak ketong pelian rabob ciwit semua akidah kena tukar, ibadat kena tukar, tukar belaka hak aku duk pergi duk semua dulu kena tahu habis kena pergi Allah Ta'ala asal hak ni dah bila kita tengok dalam sejarah orang-orang yang Allah Ta'ala tak buka hidayah kepada puak-puak dia, dia tak jang sebut la ilaha illallah. Dia tahu, dia reti dengan kita duk sebut hari-hari ni tak tahu apa berapa puluh kali kita duk sebut la ilaha illallah. Dalam semaya, keluar semaya. Inilah kita kena berasa katanya serah sungguh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dalam hidup kita. Insya Allah kita sambung semula ayat ni.
Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.